peringatan hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus. Itu dari mana tu Ustaz? Nabi, sahabat, tabi'in. Yang berjumpa dengan Nabi, sahabat. Yang berjumpa dengan tabi'in, tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Ada tak pernah Nabi membuat peringatan 3, 7, 40? Tak ada. Sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Fatimah, tak ada. Lalu ada tabi'in. Nabi sahabat ada tabi'in, namanya Atha. Imam Atha, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji 7-40 hari. Maka dianjurkan bersedekah, ayut ta'im, bersedekah makanan dan berkirim doa. Itulah dalil mereka yang membuat 3, 7-40. Karena Imam Atha dari kalangan tabi'in disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayatnya bahwa dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Jadi kalau tak mau buat, ya tak apa-apa. Nabi tak ada suruh, Quran tak ada suruh. Tapi bagi yang mau buat, ya tak apa-apa. Karena ada amalan salam sedekah. Saya tak mau lakukan, Pak Ustaz, karena itu harta warisan mungkin belum dibagi. Makanya perlu panitia umumkan. Bapak ibu sekalian, ini nasi kotak yang ada ini bukan harta bapak kami yang belum dibagi. Ini bukan harta anak yatim. Ini bukan harta ngutang. Ini memang saya anaknya mau bersedekah. Saya kebetulan orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? 40 hari 40 malam saya sunat anak yatim. Makanlah. Karena kalau tak begitu orang takut. Mungkin itu harta fakir miskin. Mungkin jangan sampai dijadikan kewajiban. Nah, nih, Ustaz kirim SMS ke saya. Mana kata dia, patutlah orang melarang tradisi ini. Kenapa Pak? Di kampung bini saya nih, orang sampai ngutang-ngutang beli kacang hijau sama kelapa sama gula merah. Karena kalau tak dibuat nanti biaya. Ah, itu tengok. Tak dikirimnya. Sunyilah kubur ayahnya, tak ada kubur kacang hijau. Maka kalau di lingkungan kita ada orang miskin, orang susah, kita datang ke rumah dia. Pak, Bu, jangan utang-utang. Kami nanti yang akan datang. Bapak pulan nanti bawa kakak gelas. Pak Anu nanti bawa nasi kukus. Pak Anu bawa ini. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman bin Adi Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'innahu yusriluhu. Tapi yang paling elok-elok sebagus-bagusnya bukan 40 hari. Yang paling bagus seumur hidup. Pergi ke panti asuhan. Panti asuhan itu banyak di Jalan Sudirman, di mana, di Kulim, di Rumbai, di Panam. Datang, bawakan ke sana. Pak, berapa anak-anak panti asuhan sini? Ada 300, Pak. Bawa ke mana dia 3 orang. Ini yang tiga orang ini saya menanggung sekolahnya sampai tamat. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku untuk anak yatim ini untuk almarhumah mama. Itulah anak soleh. Ini dah buat 3 malam, 7 malam, 40 malam. Habis itu tak pernah mengenang mama. Datanglah tetangganya menjumpai saya meleleh air mata. Kenapa bapak menangis? Saya baru ziarah ke makam. Anak-anaknya dulu yang baik itu Pak Ustaz tak pernah lagi menengok. Dari mana Pak tahu? Rumput lalang setinggi toga. Tak pernah datang. Mana cintamu pada orang tua? Makmu yang melahirkanmu. Berapa kali dia tak sholat duha gara-gara kau? Bersimbah darah dia melahirkan. Mengalir darahnya dalam darah kita, daging kita. Mana bakti kita? Ini yang paling bagus. Sekolah kan anak-anak yatim. Pahalanya sampai. Ini yang paling bagus. Tapi kalau ada